Salve. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, selamat pagi. Kita mengawali pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, tema hari ini berkaitan tentang peduli pada orang yang kecil. Tidak saja pada zaman Yesus, tetapi pada zaman kita sekarang ini, orang-orang yang diundang pesta pasti para sahabat kita, tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Kebiasaan ini ditentang oleh Yesus. Dia meminta kita para muridnya untuk keluar dari kebiasaan ini dan memberi perhatian kepada orang-orang yang tidak punya. Juga orang-orang miskin, kelompok yang sering tidak terdaftar dalam strata sosial. Mengapa? Karena mereka tidak bisa membalas kebaikan kita. Manusia pada umumnya sangat mudah membangun sebuah persekutuan. Banyak faktor turut mempengaruhi terbentuknya persekutuan ini, antara lain relasi yang dilandasi hubungan darah, kepentingan bisnis, pendidikan, minat dan selera, idealisme, visi dan misi yang sama. Persekutuan yang dilandasi faktor-faktor tersebut biasanya teguh berdiri dan tahan banting terhadap aneka tantangan. Realitas semacam ini sangat kontras dengan ajaran Yesus tentang keberpihakan dan kepedulian terhadap orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kita memang cenderung bersikap sombong dan bersikap diskriminatif, sama seperti sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap kaum marginal dan orang berdosa. Yesus mengajak kita untuk berani berjumpa dengan kaum kecil ini, sebab dia sendiri sudah menjadi manusia lemah, hina, dan rapuh. Dia rela hadir dalam diri mereka untuk menyatakan keselamatan, belas kasihan, dan kemurahan hati Allah bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau menegaskan bahwa pemberian cuma-cuma kepada orang lain dengan sikap tidak menuntut balasan harus tampak dalam perilaku seorang murid Yesus. Dalam kutipan perikop ini, Yesus mengkritik undangan yang didasarkan atas prinsip dagang, yakni mencari keuntungan bagi diri sendiri, mengharapkan balasan dari orang yang diundang. Di sini Yesus mengingatkan kita, para muridnya, bahwa motivasi undangan kita terhadap orang lain haruslah didasarkan atas kasih. Hal inilah yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Kasih tidak menuntut balasan. Yang membalas semua tindakan kasih kita kepada sesama adalah Allah sendiri. Dia akan membalasnya pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.